Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Temu Huawei bersama saya Ari. Pada kesempatan hari ini saya akan membuat video update daripada tanam pucuk bahan bonsai lantana yang sudah kita lakukan 1 minggu yang lalu. Bagaimana perkembangannya, apakah hidup atau tidak, mari kita cek. Oke, sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk kawan-kawan semua selalu mendukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, juga komen kawan. Oke, langsung saja. Ini dia kawan-kawan semua pecinta bonsai dan tumbuhan, hasil daripada tanam pucuk bahan bonsai lantana jenis bunga warna pink. Ini dia kawan-kawan, terlihat daun-daun masih segar, menampakkan bahwa hasil daripada stek kita, stek pucuk, berhasil bisa hidup kawan. Ini dia, ini terlihat ada beberapa tunas-tunas baru yang muncul. Ini kita tancap pada 1 minggu yang lalu, kawan-kawan bisa lihat. Itu juga sudah saya buatkan video proses waktu kita menanam, dan hari ini umurnya sudah 1 minggu kawan. Alhamdulillah tidak layu, alhamdulillah dia masih segar. Bahkan bunganya pun mekar kawan. Itu menandakan bahwa bahan bonsai lantana ini sangat mudah sekali hidup kawan. Jadi jangan berkecil hati untuk kawan-kawan semua yang ingin melakukan budidaya atau menanam bahan bonsai lantana jenis warna apapun. Ini adalah contoh tips dari saya bahwa menanam, hanya dengan menanam pucuk saja bisa tumbuh kawan-kawan. Ini sangat-sangat berhasil kawan, 100% berhasil kawan. Terlihat daripada hasil kita menanam 1 minggu yang lalu dan sekarang sudah hidup kawan. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu lagi kita akan pindahkan di dalam polybag supaya dia melakukan pembesaran lebih cepat dan lebih bagus nantinya. Kita akan pisahkan satu-satu dalam polybag kawan. Sangat mudah sekali untuk kawan-kawan semua yang sangat ingin mempunyai bahan bonsai lantana dan ingin memperbanyak dengan cara stek, sangat-sangat dianjurkan sekali kawan. Ini sangat banyak sekali saya tanam dan saya alhamdulillah tumbuh semua. Oke, sekian dulu pada video update tanam pucuk lantana pada hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kawan-kawan terhibur. Oke, salam satu hobi, salam temu Huawei. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.